Halo tutut semuanya, balik lagi sama gue Jelol. So di video kali ini kita bakal main game GTA 5 kembali guys. Kali ini gue bakalan ngelakuin hal yang disarankan oleh viewers ya guys ya. Jadi gue bakal coba ngarungin orang kembali guys. Cuman di sini gue bakalan ambil mobilnya dan ngejual mobil tersebut ya guys ya. Dan kita bakal coba lihat aja bagaimana reaksi para warga Hopefully ya guys ya. Yang pastinya marah, yang pastinya kesel. Ya iyalah, kalau misalkan gak marah itu bukan namanya warga Hopefully. Karena warga Hopefully kalau misalkan digodain, dikeselin sama Yanto bakalan marah gitu teman-teman. Jadi kita langsung aja eksekusi RP-nya aja. Let's go. Sit up dulu biar relax. Push up dulu biar bugar. Olahraga otot dulu biar gak tegang. Woi Yanto, woi Yanto, woi apa sih? Ikut Yanto, ikut Yanto. Apa? Dikit-dikit kamu mau ikut, dikit-dikit mau ikut. Kamu itu. Kamu ini nih mendingan nih bantuin dia nih, dia pingsan tahu ya, dia itu pingsan itu lu tolongin lah ya. Ngapain gue tolongin kocak, nggak boleh kamu ini. Kamu nggak lihat aku lagi main sepeda? Emang kamu nggak bisa lihat kamu anjir, coba mau ditabrak anjir sama kamu acok. Mampuy karma emang enak lu, karma kan lu. Ih mobil bagus guys. Yanto. Karma kan lu, karma dia bang, karma. Karma dia, karma. Kan lu gue bilang apa, karma Yanto, kan. Yanto, 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 buka jelek, Yanto, buka jelek. Emang enak karma lu, kocak lu, koncol cicak. Oke guys, gue lihat ada mobil yang menarik di depan sana teman-teman. Nah. Nah, kita karungin ya kan guys. Yanto. Ah, gue ambil lampus. Eh, kenapa bang? Kamu ngapain Yanto? Ah, mencari pundi-pundi keuangan. Kenapa emang bang? Aku ikut Yanto. Anjir. Kamu ngapain ikut? Bagi duit Yanto. Gak mau ah. Abang, halo abang. Bang. Oi. Abang lagi ngapain? Ini nggak tahu. Oh, iya aku bantuin, aku bantuin. Oh iya udah aman. Bang Yanto, Bang Yanto, Bang Yanto, aku ini baru dapat mobilnya Yanto. Dari import Yanto, tolong aku Yanto. Bukan Yanto. Enggak Yanto, jangan begitu Yanto. Yanto jangan mencuri Yanto. Yanto maling Yanto. Biar maling, gak apa-apa. Mobil nanti dirakit sama ambut, mantep. Gila guys, ini mobil Audi. Maling, jangan gitu. Gak apa-apa, maling dikit juga gak ngaruh kok, aman aja. Guys, kita dapat mobil Audi ya guys ya. Dia dapat dari mobil import guys. Berarti dia emang lagi sengsara banget teman-teman. Nah, buat kalian yang nggak tahu kalau mobil import apa, jadi orang donasi ke kota ini dan dia ngeklaim untuk dapetin mobil import tersebut teman-teman. Anjir, ini lihat, wow, mobilnya bagus banget guys, gila. Gila nggak tuh? Bentar guys, gue sih pengennya gue simpen di mana ya? Di tempat kayak di bawah aja. Tapi nggak usah di genteng guys, karena gue mau jejerin gitu nanti mobilnya guys. Oh, kita taruh di sebelah sini teman-teman. Nah, ini kan mantep ya guys ya. Oh gila sih ini mobilnya. Gila sih keren. Guys, ini Audi tapi Audi tipe apa guys? Coba buat kalian yang tahu, kalian komentar di bawah ya guys ya. Aduh itu orang apes banget sih guys. Anjir ini pasti keren banget coba Audinya. Oke kita jejerin mobilnya itu di sebelah sini ya guys ya.
Nah, target kita bakalan ngambil mobil 1, 2, sesuai dengan kotak ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 ya guys ya. Jadi kita bakal langsung aja ke Garkot untuk, antara ke Garkot atau kayak tempat-tempat ramai ya intinya ya guys ya. Oke, let's go. Kan baru dapat. Serosot. Trot. Nah, ini yang gak gue suka guys. Entah kenapa pas lagi gue taruh di sebelah sini, jadi orang itu tahu kalau misalkan gue ada di sini teman-teman. Pak Yanto. Tuh kan, pakai vale anjir. Aduh, oi. Pak Yanto. Iya kenapa? Apa abang? Pak Yanto. Iya kenapa? Pak Yanto. Kan mobilnya udah Pak dimalingin, Yanto dapat. Enggak, Pak Yanto nggak dapat. Pak Yanto ngambil itu bukan dapat, Pak Yanto. Kan tapi ada usaha untuk ngebobol nggak sih? Nggak ada usahanya Pak Yanto, saya tadi ngerti Pak Yanto. Astaga, itu usaha. Astaga, yaudah ikhlasin aja ya. Ini itu, ditaruh di darat, ya. Ternyata ya. Diambil ya. Oh, kita taruh di genteng aja kalau gitu. Nggak bisa gitu Pak Yanto. Oke, kita taruh genteng aja guys. Ini yang gue bilang guys. Susahnya kalau misalkan ditaruh di darat ya guys ya. Pasti orangnya itu pakai aplikasi Vale ya teman-temanku sekalian. Nah, jadi kita bakal coba jejerin mobil-mobil nanti gue pikirin dulu ya guys ya. Ini harus mencari tempat di mana biar nggak bisa diambil orang ya guys ya. Oke, let's go. Aku adalah anak gembala. Wih, tumben-tumben banget polisi. Gila, polisi kan nongkrongnya di Garkot, tumben nih. Lihat-lihat. Eh, mau ditabrak Yanto. Yang bener-bener aja. Rugi dong. Yang bener dong. Pak, ini kabar Yanto? Ini namanya Pak pembunuhan berencana Pak. Masa si Yanto pengen ditabrak Pak? Pembunuhan berencana nggak sih Pak? Anjir, mobil apa ini guys? Bang, ini mobil apa Bang? Mobil Evo Yanto. Evo berapa? Yanto lagi ngapain Yanto? Ada mobil, acara apa lagi Yanto? Mobil import atau apa Pak? PDM. Oh PDM, kirain import. Yanto ada acara apa lagi Yanto? Pak, toh buset. Wah anjir. Wah sombong banget emang. Ayo Yanto, kejar Yanto. Ayo kejar. Let's go. Ikut bang. Anjir cowo, kita ditabrak cowo. Gak punya salah apa-apa sama mobil itu guys. Wah gila sih. Yanto sehat ya. Oh, kena labrak banget. Temennya mati. Anjir, temennya mati, ya ampun, Yanto parah banget ya. Astaga, kemana tuh guys, tuh orang songong banget guys. Gila, udah nabrak kita ya kan. Malah kita disengsarain teman-teman. Anjir, mobil warlock atau kayak gimana sih? Mobil warlock ya guys ya. Kayak biasa kalau misalnya mobil-mobil yang bagus tuh di mana ya guys ya? Oh, mekanik teman-temanku sekalian. Berarti kita harus ke mekanik nih guys untuk dapetin mobil yang mewah-mewah ya kan. Kalau misalkan dapat mobil, ih anjir, mobil apa itu guys? Kayak mobil PDM dah teman-teman. Halo abang. Oh, aduh anjir. Astaga, aku dikarungin. Kok kamu ngarungin aku sih? Astagfirullahaladzim. Sebelum ada polisi, kita bobol dulu mobilnya. Oke, dapat. Hihiu. Makan. Dapat. Iya, tuh dapat. Ah, dikarungin. Wah, dikarungin. Dikarungin. Halo, Bang. Abang yang dikarungin. Ini mobil apa, Bang? Enggak tahu, Bang. Itu mobil minjam. Oh, ini mobil minjam. Tapi PDM. Oh, itu PDM sini. Bukan PDM. Enggak tahu. Oh. Ya udah, Yanto pinjam ya. Iya, Bang. Yanto boleh ikut, Yanto ikut dong. Aduh. Yanto jual sekali, ya. Anjir, oh ini kita dapet, anjir mobil apa nih guys, Porsche 918 Spider guys. Oke, itu orangnya tadi ya guys ya. Iya, berarti kita dapat 2 mobil mewah teman-temanku sekalian. Anjay. Ih, endingnya enak banget lagi, bentar ya. Gila ya, endingnya enak banget guys. Gak bisa ke trip. Gila ya, endingnya ke trip. Ya, wait, santai dong, santai. Bisa ditembak ya? Gila guys, kita dapat 2 mobil mewah ya teman-temanku sekalian. Gila, cok.
ini berarti namanya itu apa ya, rezeki orang tertindas, teman-teman sekalian. Tadi kan kita ditabrak ya, terus kita dapet mobil 918 Spider si Porsche ini. Nah makanya banyak-banyakin aja untuk ditabrak ya guys ya. Kalau ditabrak kayaknya dapat berkah deh ya guys ya. Asli. Oke guys nih, kalian lihat ya gimana caranya Yanto bakal bisa menaiki mobil kesana guys. Tadi gue dapet trik gitu guys. Lu lihat ya. Cuma dari sini aja teman-teman. Dari sini harus kencang aja gitu kan. Nih lu lihat ya. Lihat baik-baik. Pokoknya satu peraturan yang kalian harus tahu, nih kalian otot WMS. Fungsinya untuk mengencangkan dada. Kedua, nah lajunya pakai otot W guys, jangan otot S. Nah kalau otot S kan mundur. Nah ketiga, tarik aja gasnya, jangan sampai berhenti. Jadi kalian pencet otot W terus guys, oke? Nah tuh lihat, speednya udah kelihatan ya kan? Nah ini belok, nah ini lompat nih. Sip, langsung bisa ke atas. Itu ada mobil yang ngejar gua tadi ya teman-teman. Nah coba kita deketin ya, soalnya dia mobilnya Porsche juga guys. Lumayan kalau misalkan kita bisa ambil mobilnya kan. Jadi kita udah dapet 3 mobil, kalau dapet ya kan. Tapi dia 2 orang lagi guys. Apakah banyak orang yang bersengkongkol untuk menangkap Yanto teman-teman? Tuh mobilnya Porsche guys asli. Aduh mantep banget kalau misalkan bisa diambil teman-teman. Wah ada mobil R34 anjir. Yanto? Iya kenapa bang? Kirain palsu bang. Enggak, asli kok bang, ada badaknya soalnya. Apa pak, astaga. Mobil saya mana Pak Yanto? Ya ikhlasin aja gak sih bang. Abang gak kan bisa, Pak Yanto. Jatohnya kayak hari sial gitu bang. Enggak bisa jatohnya gitu pak, gak bisa. Hari sial namanya. Wah anjir ada yang selepet-selepet gue. Oh, mobil saya Ucuk. Pak Yanto. Ush. Aja. Aduh. Kepala bapak kau aman. Kau gak lihat aku ditabrak kayak gini. Yanto, Yanto, semangat. Yanto. Semangat Yanto, semangat Yanto. Iya, makasih. Gue karungin nih. Ya, tahu sini dulu kamu Yanto. Ya, kanda tuh gak kena, emang enak. Oke, santai. Tunggu nanti. Ya, Yanto. Rasain lu, gokokang lu ya, emang enak. Oh yang satu gue teaser ya. Yanto nih. Apa? Mobil gua Yanto. Ya ikhlasin aja abang, itu hari sialnya gak abang. Gak ikhlas gua Yanto. Lah namanya ikhlas bang, nanti dimana-mana bakalan dapat berkah selanjutnya gitu gak sih? Prinsipnya. Gak bisa gitu. Iya kayak gitu prinsipnya. Gak jadi guys, itu mobil Porsche kurang menarik ya teman-teman. Jadi kita bakal coba cari mobil yang lebih menarik. Nah kayak mobil yang ini nih. Nah ini kan menarik guys. Cuman kenapa dia singgahnya di garut ya teman-teman. Ampuh emang enak. Gimana ya guys ya caranya ya guys ya. Hei diem bae diem. Nongkrong apa nongkrong. Ngider apa ngider. Kemana kek kemana. Jalan-jalan kek, kemana kek. Udah dinyalain tuh mobilnya guys. Iya keliling kek, kemana minimal maksimal. Ke stadion gimana Yanto, ke stadion ngambil mobil gua ya. Enggak ah, kan masih ya. Anjir diem lagi, dimasukin garasi lagi. Pada panda kematian lagi guys. Aduh anjir, cari tempat yang lainnya aja ya guys ya. Soalnya kalau misalnya digarkap tinggal langsung dimasukin aja teman-teman. Kita bakal coba cari di tempat lain yang menarik ya guys ya, oke? Okay? Let's go. Shiratensei. Okay, guys, kali ini kita bakalan pakai Vespa ya guys ya. Dan kita bakal ke mekanik. Halo abang. Kemana bang? Ke mekanik lah abang. Servis apa bang? Ah, mau servis ini apa deh, mobil. Kenapa bang? Motor. Anjir ada mobil bagus guys. Wih anjir, mobil ini mobil apa bang? Kok bagus? Nissan. Oh, mobil Nissan bang. Pakai ban apa ini? Kok suaranya abang kecil banget sih, kayak titiwa bang? Masa? Iya, teriakan makanya. Atuh jangan bisik-bisik.
Oh iya iya, udah belum? Udah. Nah, mobil Abang. Iya, sir. Anjir, bagus banget ya. Ini mesinnya pakai apa, Bang? Mesinnya pakai apa ya? Bentar, Bang, dia mau ngamen, Bang. Abang belum punya duit. Kelasnya aja, yeah. Bangku di kantor 2835, bang, Bangku. Itu, Bang, saya kelasnya, Bang. Terima kasih, Abangku. Sehat bang. Selalu, merazeki. Wah, semoga panjang semua ya, Bangku. Aman. Bang Yan tuh panjang sekali, bang. Bang Yan. Iya, ya. Saya sambil ingat-ingat mesin ya, Bang, ya. Boleh. Bentar aku share dulu ya. Yo, Bang. Tanpa dikarungin aja udah bisa. Gila enggak ya, guys, ya. Dia kan lagi servis, guys. Nah, ini nih. Kita ambil ya, teman-teman ya. Tapi sih bakalan dilihat sih, guys, ya. Nanti. Soalnya kalau misalkan enggak dikarungin tuh ya, enggak aman, teman-teman. Asli enggak aman, guys. Nah, kita pura-pura lihat dulu. Jangan sampai nanti ada orang yang udah kita ambil mobilnya dia kesini ya, guys, ya. Kasih tahu tuh, woi, Yanto tuh tukang maling pasti gitu ya, guys, ya. Nanti pas lagi dia datang di sini, kita langsung karungin aja, guys, ya. Kita udah dapat mobil di depan mata kita, anjir. Apa Nissan tadi ya, guys, ya? Nissan ya, teman-teman ya? Kayaknya sih anjir, ini siapa nih yang datang nih, Zentorno? Oh, Silvia, Nissan Silvia, guys. Gila, bagus banget, Bang, gila. Ini mobil ini kan? Iya, mobil ini, mantap banget. Mobil siapa nih, Bang? Bisa di ini enggak sih dinaikin gitu enggak sih? Oh, enggak bisa, Bang. Bisa. Enggak bisa. Ini aja, Bang. Diapain? Oh, dibor atasnya. Terus kita masuk ke dalam. Coba Abang masuk ke dalam, bisa enggak, Bang? Dari atas masuknya, Bang. Abang bisa masuk ke dalam? Enggak bisa, Bang. Nah, enggak bisa, Bang. Kayak gini bisa nih baru nih. Oh, gini bisa tuh. Oh, dilas, nah, ya. Ini bisa. Dilas namanya kayak gitu. Eh, Bang, ayo lu, Bang, copot tuh, Bang. Wih, lepas bukan gue ya, Bang, ya. Bukan gue ya, Bang. Bukan gue ini ya. Lu ya masalahnya ya. Aduh, kelihatan enggak ya sama mekaniknya ya? Nah. Masih belum lihat, bodo amat. Aduh, barbar aja ya, enggak. Gila. Masih servis. Ya udah, kalau masih servis kita langsung aja gas full ya. Anjir, lewat. Ntar gue fokus dulu ya, guys, ya. Oke, dapat, guys. Kok nggak bisa? Oh, bisa. Nah, ini baru kita bobol nih. Bisa nggak sih? Oh, kita pindah setir, teman-teman. Di sebelah sini. Baru kita bobol di sini, ya kan? Aduh. Ntar, guys. Nah. Gini kan mantep, ya kan? Nah. Lalu kita kunci. Nah, Bang mekaniknya tahu nggak? Gila, tanpa harus ngarungin kita dapet. Gila, cok. Ewas mobil mumpam. Halo, Mas. Berangkat mobil mumpam, Ben. Ngapain mobil gua itu? Mas. Mau saya ambil lah, Abang. Makasih, Bang. Mobil Nissan Silvianya. Bisa-bisa. Makasih. Thank you. Bisa-bisa. Oke, guys, kita dapat. Lah. Apaan tuh? Oke, teman-teman, kita udah langsung aja untuk ambil mobilnya dan kita bakal coba taruh ya, guys, ya. Nih, caranya kayak gitu, teman-teman. Kalau misalkan buat naikin mobil. Nah, berhubung ini Nissan Silvia berat tarikannya, jadi dia nggak bisa tuh apa pakai jurus yang tadi gue kasih tahu, guys. Itu nggak bisa. Itu teruntuk dengan mobil-mobil yang speednya kencang baru bisa, guys. Ini udah nempel nggak sih? Susah banget nempelnya, weh. Anjir, susah banget, cok. Udah nempel atau kagak sini, anjir? Nah, ini udah nempel nih kayak gini nih, guys. Jadi kita aman aja, teman-teman, untuk naro mobil yang ada di atas gedung sini, guys. Nah, ini teruntuk pokoknya mobil yang lambat ya. Tadi kan cepet, makanya dia bisa loncat langsung ke sini, teman-teman, kayak gitu tuh, ya kan. Nah, kita taro dah, ya kan, pelan-pelan aja, guys. Karena ini mobil udah long. Wih, apa sih lagi, nak? Santai aja kali. Perasaan gue kagak ngegoyang-goyangin, guys, asli. Nah, taruh mobilnya. Nah, gini kan mantap, ya kan. Lalu kita mendaratin dulu, ya kan, guys. Karena kita coba cek dulu nih, guys. Kita mau cek sesuatu untuk mobilnya, guys.
Nah, mendar dengan sempurna. Nah kan, baru ya kali gak dicobain. Oke guys, kita berarti total mendapatkan 3 mobil ya guys ya. Itu, anjir itu siapa guys? Itu kayak orang. Oh enggak, motor co. Anjir, ini motor apa aja guys? Cepet gak ini motor? Coba ya. Ya harus ngebobol, gak mau gue. Lockpick gue nanti bakalan hilang guys. Mendingan pakai H2R aja. Ini motor yang paling gue suka. Motor ini nih teman-teman. Asli. Coba kita bakal coba lihat ya, apakah ada orang yang ngambil uang di ATM. Biasanya tuh kalau misalkan orang-orang kan markirin di sini. Makanya Garkot sama di sini tuh itu jadi tempat sasaran gue, guys. Ini ada mobil apa nih, Camacho? Terus ada mobil apa nih? Ini mobil apa anjir? Warlock atau kayak gimana? Tuh enggak jelas banget warlock emang. Tiba-tiba munculnya beloknya kayak gitu. Asli dah. Yaudah kita coba ke Garkot ya guys ya. Mekanik kita udah incer guys. Oh iya, IMS ada gak ya guys ya? Ambulan guys. Kalau anjir, itu siapa anjir yang yang naik motor bawa orang? Itu siapa? Ini siapa? Naik kendaraan. Weh. Ini siapa? Ada yang pingsan ini, ditembakin. Tapi gak kayak gitu caranya. Eh, kamu ya toh. Gak gitu caranya, anjir. Gak bisa, motorku cuma satu. Aku gak tau lagi, sumpah itu pasti orang-orang Garko tuh guys ya. Oh iya, kenapa? Woi, kenapa? Woi, kenapa? Lalu mukulin teman gua ya. Hah, itu teman lu? Iya. Bohong kali. Cari masalah lah, masa iya gak cari masalah guys. Kalau orang itu kalau gak salah orang motor cycle club Yanto, ya. Iya, kenapa? Kamu bunuh aku Yanto. Loh siapa yang ngebunuh? Enggak lah, sembarangan. Tadi kamu diserang aku Yanto. Enggak, itu cuma insiden Yanto. Doang, insiden kecelakaan namanya. Anjir, Janturno. Tidak, Yanto. Kagak itu insiden kecelakaan. Ntar, gue sekalian lokit ya guys ya. Apa? Wih, anjir. Mampus, ini yang ngegaprak gue guys. Itu yang ngegaprak gue. Ya, gue kan ada teaser. Biarin aja dia capek sendiri. Capek sendiri dia. Mana tuh yang biker tuh? Kabur ya? Oh bikernya kok gak ada guys? Tadi gue lihat ada. Gak ada ya? Mati lagi kan? Ya gak kena. Kocak. Berarti ada satu imposter nih ya guys ya. Yang mondar mandir untuk. Wih anjir, mobil apa ini guys? Mobil polisi guys. Anjir. Halo pak. Oh iya, udah ngokang. Udah ngokang. Udah ngokang. Anjir mobil polisi guys. Aduh mobil polisi lagi guys. Ada mobil polisi guys. Ya kocak. Aduh anjir guys. Aduh agak sulit nih mencuri mobil di Garkot teman-teman. Jadinya kejar-kejaran gini guys. Tadi ada mobil P1 guys, tapi mobil polisi. Ambil gak sih guys? Kalau gue sih ambil ya teman-teman. Ambil sih gue. Ambil. Aduh ambil sih. Tolong Lonto. Ayo Yanto. Oh kamu temanku. Anjir. Ya, kajian. Musuh dalam selimut ternyata. Mampus Yanto. Enggak, aku temanmu. Itu anjir. Mampus Yanto, mampus. Dibacokin. Bunuh. Yanto, kita teman Yanto. Teman nih, tapi kita. Ini. Aku bantu Yanto. Eh Yanto, naik Yanto. Oh my god. Ayo let's go. Ikut. Ya, enggak bisa ini saat mampus lu. Oh, barang. Ayo naik. Yanto naik Yanto. Bunuh Yanto. Naik Yanto. Yanto naik. Iya, ini gue juga naik, sabar. Ayo. Nah. Aduh. Anjir.
kemana kita? Temen apa sih anjir? Ih, aku bantu kamu. Oke okay, oke, okay. Woi. Woi. Ayo kita pakai sanca saja, ayo let's go. Sini. Ntar gue maling bareng deh ya guys ya. Jangan. Aduh, sorry. Salah. Salah orang kan lu. Aduh. Kan. Sini itu aku pakai saja. Itu dia. Oh. Naik. Batongin. Ayo naik. Let's go. Go. Oke, kemana? Jadi gini, nama kamu siapa? Aku Asep. Asep. Oke, Asep. Iya. Kita bareng ya. Aduh, ngapain ini anjir? Bruh. Asep. Mampus lu. Ayo Asep. Salah orang. Ayo Asep. Let's go. Anjir kode polisi. Sep, jadi gini Sep. Kita bakal coba malingin orang ya guys Sep ya. Boleh. Oke. Okay. Pullover. Bentar, gue use dulu. Cakep. Wow. Menarik. Oke, okay, jadi gue ada mobil P1. Kita bakalan coba malingin dia. Pullover okay. Kamu, kamu yang bawa yang apa, top pullover dulu, menepi dulu. Masalahnya apa? Masalahnya di mana? Masalahnya kamu nggak bawa helm. Kok helm? Lah, Pak, berarti yang salah ini dong, pemotornya dong, Pak. Oh, enggak, kamu juga nggak bawa helm itu. Saya pakai helm, Sir. Dia pakai helm, dia helmnya emang helm botak. Enggak, itu bukan helm itu. Helm, Pak. Pullover dulu, saya mau tirang. Astaga, Pak. Helmnya dia di bawah. Beda. Gak gitu. Oke, gitu. Salah. Ya. Helm apa? Itu helm apa? Oke, kita jebak ya. Oke, nanti gua karungin. Jadi kita ambil. Atau okay. Pepet kamu. Oke. Iya, Pak. Iya. Bentar, Sir. Ya. Loper dulu. Gimana, Sir? Oh, kita ambil. Turat. Ya, mobilnya kita ambil. Gua double otor buat ngambil, oke? Okay? Siap. Oke, siap. Apa sih, Pak? Ya, nih, kita ya udah. Oh, udah. Dulu. Enggak salah kita apa, Pak? Nih, aku masukin, Pak. Salahnya kita apa? Mana? SIM kamu mana? Driver license kamu sama... Oh, berarti bukan Yanto ya? Yanto aman ya, Pak? Enggak, kamu juga. Lah, Yanto helm kan kamu pemotor, ada. Pak. Itu rambut kamu tuh, enggak ada tuh. Yanto kan bukan pemotor, kamu, Pak. Enggak. Helm kamu mana, helm kamu? Ada, Sir. Nah. Ini ngapain sih lagi? Tahu. Siapa sih? Bapak sih siapa deh, Bapak pergi dulu. Atau saya tilang, Bapak juga saya tilang bapak nih. Bapak juga mau ditilang? Mau ditilang, aduh. Bapak. Enggak apa-apa kan, Pak? Itu warga saya. Babi Yanto. Mampus gua kan. Ana dajal. Sabar. Black screen anjir. Sabar. Oke, udah siap, udah siap. Oh, Yanto. Bukalah, woi. Yanto. Ini saya buka dulu sebentar, Sir. Ayo. Yanto ketangkep. Yanto dah ajal. Ini. Iya dibuka sar. Aman. Kapannya? Ya, rame-rame nyari belanja. Iya sar. Nih cepet dibantu buka. Iya nih dibantu buka sar. Iya buka cepet. Iya, oh, ada yang belanja, Cuk. Ada yang lagi belanja, Cuk. Rame-rame. Oi, buka, woi. Belanja saya itu. Lagi ini apa dah? Lagi apa dah? Kenapa, Pat? Lawak saya dulu lah, buka dulu aku. Itu sudah saya buka, itu sudah saya buka tuh. Mana ada nggak ada dibuka ya masih hitam ya? Udah Pak, masih hitam. Oke, sep. Jadi gini sep, gua kasih karung, lu karungin masih lagi, gelap, terus lu buka, lu naik ke sini ya, oke? Woi, mana ada jalan kok ya, Anto ya? Oke tuh. Apa ya polisinya? Iya polisinya. Iya polisinya sama orangnya. Siapa? Iya nih Pak, dibukain Pak. Itu dibukain Pak. Iya itu dibukain Pak. Iya itu dibukain. Mana? Udah enggak? Kok belum? Berkasus kok Yanto enggak ada nih. Polisinya sama warga. Udah enggak, Sep? Ayo. Iya. Ampun, Pak. Ampun. Ya, enggak jadi nampok lagi. Udah. Pakai sanca saja. Udah, Sep. Kita cabut aja, Sep. Kita cabut. Cabut sana. Cabut. Iya. Sep, ini kan kendaraan lu, Sep. Sep, kendaraan lu yang mana? Yang ini. Yang biru, kocak. Deketin polisinya. Bruh. Yanto, aku yang kamu. Apa? Kamu. Caranya aku. Kamu karungin aku. Yanto, ini mesti gelap. Woi. Astaga, itu belum dibukain tuh, astaga. Itu belum dibukain itu, kasihan banget. Bentar, Pak. Ini saya bukain ya, Pak. Ini orang ini sengbat nih yang pakai motor. Bukain Yanto. Udah saya bantu buka, Bang. Aduh anjir, ya. Ada senjata alien dia pakai, kok ada ya?
lu turun dulu. Kamu lagi ngapa? Kamu lagi ngapain? Jangan iseng-iseng Asep, astaga. Kamu Yanto, kamu lagi ngapain? Lagi ngapain Yanto? Ah, udah enggak? Nah, udah nah. Kita pergi. Deketin polisinya. Biasa. Tuh. Katanya kamu ngambil mobil mekanik. Yanto, mobilku mana? Iya, yeah, saya kasih tahu, Pak. Di mana, Pak? Ini buka borgolnya dulu, saya kasih tahu. Di mana dulu? Kasih tahu lokasinya dulu. Enggak mau. Yanto buka borgol dulu baru Yanto kasih tahu. Enggak mau. Aku juga enggak mau. Yanto pergi aja. Yanto pergi aja. Enggak mau kasih tahu mobilnya. Enggak mau kasih tahu mobilnya. Ini makanya Pak Mekanik. Iya kan, bukainnya. Di mana sih? Jangan sir, jangan sir. Ah, kasih tahu ya, dulu kan biasa. Iya, mau. Kasih tahu dulu lokasinya. Pak Mekanik, saya enggak mau ngasih tahu kalau borgolnya belum dibuka. Mobilku nih, Sen. Nah, itu. Yanto. Di mana mobilnya? Kalau dibukain borgolnya, Yanto berjanji. Kalau kamu ngomong lokasinya, Yanto berjanji akan ngasih tahu lokasinya. Allah, janjimu kamu ingkar semua. Serius, saya janji, tapi bohong. Oh, kamu itu ya. Udah kalau gitu, kalau enggak mau. Dengerin dulu sini dulu. Apa coba? Janjimu itu kayak janji yang di sono no. Mobilku mana? Di sono, yang di Konoha no. Ya udah kalau enggak mau. Ya sudah. Yanto mau pergi aja kalau gitu. Mau jual mobil-mobilnya. Kok dia kekeh ya, Ra? Anu. Mau enggak? Gimana guys, mobil susun? Lo pengen cara baik atau pengen cara kotor nih enaknya? Mau cari kotor, Yanto tidak akan membuka mulut. Yanto udah janji kan? Janjimu bohong semua. Itu polisi tuh. Kasih dulu cepet. Kalau mau bukain nanti. Udah Yanto mau pergi aja. Ya udah. Sini. Kamu ngapain di mobil saya kamu? Ya, saya menjauh nih, saya menjauh. Bentar, ini warlock di dalam mobil aku. Bukan lah Pak, mana ada warlock di dalam mobil. Bapak yang benar aja, Pak. Sir. Halo. Ter, tolong saya, Sir. Ini, Pak. Jadi nih orang-orang ini pada ngelawak. Nah, kami mobil fotonya gitu. Oh. Bapak Ibu namanya siapa nih kalau boleh tahu? Saya Audrey. Saya Vincent. Bapak. Ah, Bapak Audrey sama Ibu Vincent. Kebalik. Oh, kebalik ya, Pak. Kebalik. Iya, iya. Pak, saya mau nanya Pak, saya juga ada tebak-tebakan. Apa tuh? Kan kalau bahasa Indonesianya keluarga, family. Itu bahasa Inggris Pak, mohon maaf ya. Keluarga. Bahasa Indonesia keluarga ya. Kalau bahasa keluarga. Inggrisnya itu family ya kan. Hmm. Nah kalau bahasa Thailandnya apa Pak? Family hub. Nah, bukan. Oh, apa? Lengkap. Iya. Lengkap. Lengkap. Si. Ya ini Bapak mau bebasin ini enggak? Ya udah. Ini makanya. Ya ini aku lepas deh. Ya lepas lah Pak. Masa enggak ngelepas? Ya kali enggak dilepas. Bener gak cewek lu ya lama-lama ya. Kok cewek atau cowok Yanto? Nah, jadi lokasinya itu. Yanto. Lah. Bahasa Inggrisnya ini apa? Jangan dong Yanto. Di mana mobilku itu? Bahasa Indonesia enggak punya keluarga. Gua enggak tahu tuh bahasa Inggrisnya. Yang penting gua udah dapat mobil P1-nya, guys. Lima mama udah tuh ya. Di kali ini guys, kita kan udah dapat 4 mobil ya guys ya. Jadi kemungkinan kita bakal dibombardir guys. Jadi kita bakal nanti gesit ya guys ya. Oke. Bahasa Inggrisnya nggak punya keluarga. Apa yang ngomong-ngomong ya teman-teman ya? Oke guys, gue udah dapetin uang $15,000 dari penjualan ke Embut ya teman-teman ya. Jadi mobil kita baru dapetin satu lagi guys. Tadi mobil 3 udah gue jual ya. Dan kita langsung aja untuk mencari mobil yang lebih mewah lagi guys. Oke, let's go. Karena Yanto bahagia dapetin mobil. Serasa trot. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke mekanik ya guys ya. Emang mekanik itu tempat apa ya berkumpulnya mobil-mobil mewah, estetik ya guys ya. Di sana itu emang tempat-tempat yang bagus guys. Nah intip-intip sikit ya kan. Soalnya ada mekanik yang udah jadi korbannya Yanto teman-teman. Oke sampai sekarang belum kelihatan. Wih gila. Anjir. Ah ditabrak nih, oh enggak. Anjay, mobil bagus tuh. Mobil bagus tuh. Jangan Yanto.
Mobil bagus tuh. Mana mobil temanku Yanto? Udah Yanto jual kembut. Aduh. Kok udah boleh? Wajib. Motor yang bagus. Pak, Bap. Ada apa sih Pak, Bapak, Pak? Ada masalah apa sama Yanto, Pak? Mobil saya mana? Oh ya, mobilnya kan gue colok. Justru ada masalah ya, guys ya. Oh iya. Oh tapi guys, gue harus pakai namanya ini apa deh? Mobil tuh. Wih, gila cantik juga gue ternyata. Udahlah Pak. Ikhlasin aja Pak. Ikhlasin aja Pak. Ikhlasin buat apa? Hey, ya, ikhlasin. Ikhlasin. Saat tiga mobil udah Yanto jual, kayak gitu. Oh, jatuh lo. Iyalah. Buat suku kamu jual. Nah iyalah buat suku cadang, mau senjata, mau mobil, kayak gitulah. Kayak gimana sih? Pak apa sih Pak Bapak itu ya? Ya. Ayo sini. Bapak kalau jatuh, saya karungin, saya ambilin, saya ambil motor Bapak ya. Ada mekanik. Ya enggak kena. Kokang ayo, saya kokang. Saya kokang ayo. Anjir. Dua lawan satu nih. Boleh, dua lawan satu, boleh. Udah saya bilang. Gelap kan? Gue juga astaga gue. Tolong gue toe. Pak, Bapak ada senjata alien ya? Enggak. Kita ambil dulu. Wih, di senjata alien cu. Gila. Pelurunya. Oh, pelurunya enggak usah, enggak jadi masalah. Saya bantu nih, Pak. Bapak, turun dulu. Nah, turun dulu, Bapak. Bentar. Yanto, tolong bukain, Yanto. Ya, ini saya bantu. Bentar. Nah, udah kecium nggak, Pak? Pak, ini cara untuk... cara untuk matiin sirine gimana ya, Pak, ya? Motor yang saya dapat lebih bagus. Menarik. Nggak ada apa-apa. Oke, guys. Kita udah dapetin motor yang terbaik dan terbagus ya menurut gue di atas H2R. Ya menurut pribadi gue sih kayak gitu ya guys ya. Jadi kita bakal langsung aja taruh seperti biasa di tempat sebelah sini ya teman-teman. Yang di atas gedung itu guys. Anjir ini matiin sirine mencet apa sih guys? Kok gue lupa gitu ya? Anjir. Anjay motornya bisa berubah. Yaudah lah ya guys ya, mungkin kontennya sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu dukung gue ya guys ya. Seperti biasa kalau misalkan kalian ada ide, kalian komentar di bawah. Kalau misalkan udah gue love, itu tandanya udah gue baca ya guys ya. Dan jangan lupa juga follow Instagramku yang ada di kolom deskripsi. Biar kalian mengetahui kalau misalkan aku uploadnya telat ataupun tidak sama sekali ya guys ya. Kalau gitu gue Jelol, see ya. Ape. Bansos Yanto, bansos. Lah, bansos mulu. Oi, anjir. Astaga, nah apa? Mabut lu. Yanto. Anjir, cok. Anjir, aku di... Anjay. Astaga. Ah. Ini polisi yang itu, tuh kan. Gue bilang apa kan. Anjir. Apa? Yanto. Tolong Pak, Yanto kegencet. Yanto jelek. Yanto, minta duit Yanto. Yanto, mampus. Yanto jelek. Meninggal kan lu. Coba turun bang, aku mau lihat bang. Yanto ikut Yanto sini Yanto.
Yanto ikut. Shibaku Tensei.